berhasil mengamankan 4 terduga pelaku pada Kamis dini hari tadi. Jadi keempat terduga pelaku ini sementara dalam pemeriksaan petugas. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan sampaikan kepada publik. Dia berada di Desa Belapun Ranga, Kecamatan Parangloy. Jadi mereka ini satu lokasi tempat tinggalnya dan tidak berjauhan. Ada barang bukti yang diamankan? Barang bukti memang berbagai barang bukti berhasil kita amankan. Salah satunya saja dulu ya. Ya, salah satunya sepeda motor yang diduga milik korban. Ada senjata tajam? Senjata tajam ada satu, tapi itu milik korban. Itu yang sementara jadi kita masih kita dalami dulu dari alat-alat ini. Untuk hasil otopsi kita masih menunggu. Jadi untuk penyebab kematian korban kan kita menunggu dulu dari ahli. Nanti apabila ada baru kita sampaikan.